Jika Sahara adalah kawasan padang pasir yang panas, kenapa salji turun di sini? Untuk mendapatkan jawapan kepada perkara ini, pastikan anda kekal dengan Astrolab sehingga akhir video. Astrolab akan membawa anda ke benua Afrika, sebuah kawasan padang pasir yang sangat besar dan menimbulkan tanda tanya kenapa salji turun di gurun Sahara. Kita akan menyelusuri misteri sejarah yang tersimpan di gurun ini serta sejarah bentuk muka bumi gurun Sahara dan kembali ke zaman lampau. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Sahara adalah padang pasir panas terbesar di dunia dan gurun ketiga terbesar selepas Antartika dan Arktik, di mana kedua-duanya merupakan gurun yang sejuk. Sahara adalah salah satu persekitaran yang paling mencabar di bumi, meliputi 9.4 juta kilometer persegi, hampir 1/3 daripada benua Afrika, kira-kira saiz Amerika Syarikat termasuk Alaska dan Hawaii. Nama padang pasir berasal daripada perkataan Arab Sahra yang bermaksud padang pasir. Ia adalah tempat yang biasa kita kaitkan dengan bahang panas yang membakar dengan pasir yang tandus. Tetapi sejak kebelakangan ini, gurun Sahara telah dihujani dengan taburan salji. Ini adalah kali keempat dalam tempoh 42 tahun yang lalu. Salji turun di Bandar Ain Safra dan menyebabkan suhu turun kepada negatif 2 darjah Celsius. Sebenarnya cuaca ekstrim adalah lumrah di sini kerana bandar ini pernah mencapai suhu 58 darjah Celsius. Jadi penduduk di sini menghadap keadaan ekstrim baik panas mahupun sejuk pada masa yang sama. Bandar ini terletak di dalam pergunungan Atlas dan berada sekitar 3,000 kaki di atas paras laut. Gurun mengikut sifatnya adalah sangat kering. Kerana itu, ia dipanggil sebagai gurun. Walau bagaimanapun, Sahara adalah salah satu padang pasir di dunia yang paling terkenal dengan haba yang melampau. Nak tahu satu fakta menarik? Gurun yang meliputi sebahagian besar Afrika Utara dijangka menjadi hijau sekali lagi dalam tempoh yang sangat lama. Biar Astrolab jelaskan. Padang pasir telah melalui perubahan suhu dan kelembapan seperti di tempat lain di planet ini. Bermakna di mana terdapat sedikit flora atau fauna, tak mustahil suatu hari nanti mungkin akan ada kehijauan dan banyak haiwan dan serangga. Akan tetapi, ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Sekurang-kurangnya 15,000 tahun lagi diperlukan sebelum kita melihat Sahara menghasilkan tahap kehidupan seperti itu sekali lagi. Sebelum Astrolab menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai sebab punca berlakunya salji di Sahara, Astrolab akan dedahkan satu fakta menarik mengenai gurun Sahara. Sebenarnya gurun Sahara dahulu bukanlah gurun yang tandus dan kering antara 11,000 dan 5,000 tahun dahulu. Selepas fasa zaman ais terakhir berakhir, gurun Sahara berubah. Tumbuhan hijau tumbuh di atas bukit pasir dan hujan yang meningkat menjadikan kebuk-kebuk gua gersang menjadi tasik. Kira-kira 9 juta kilometer persegi bahagian Afrika Utara bertukar hijau, menarik haiwan seperti kuda nil, antelope, gajah dan lembu liar yang besar. Haiwan-haiwan ini memakan rumput dan pokok renek yang tumbuh subur menghijau di Sahara. Ya, Sahara dahulu adalah kawasan subur dan hijau. Syurga yang subur ini telah lama hilang. Tetapi adakah ia akan kembali menghijau? Pendek kata, jawapannya adalah ya. Sahara hijau juga dikenali sebagai tempoh lembap Afrika disebabkan oleh putaran orbit bumi yang sentiasa berubah di sekeliling paksinya. Corak yang dijangka berulang setiap 23,000 tahun menurut Kathleen Johnson, profesor di University California Irvine. Walau bagaimanapun, disebabkan peningkatan aktiviti pelepasan gas rumah hijau yang disebabkan oleh manusia telah membawa kepada perubahan iklim yang tidak stabil. Tidak jelas bila gurun Sahara yang kini merupakan gurun panas terbesar di dunia akan bertukar menjadi dunia hijau yang baru. Peralihan daripada zona lembap kepada kering berlaku jauh lebih pantas di beberapa kawasan daripada yang dapat dijelaskan oleh presisi orbit sahaja, mengakibatkan gurun Sahara seperti yang kita kenali hari ini. Rekod arkeologi menunjukkan kehadiran penternak, yakni manusia dengan haiwan peliharaan mereka.
terdapat perubahan yang sepadan dalam jenis dan kepelbagaian tumbuhan. Seolah-olah setiap kali manusia bersama-sama ternakan, iaitu kambing dan lembu mereka melintasi padang rumput, mereka telah mengubah landscape sebuah kawasan hijau kepada tanah tandus dan padang pasir di belakang mereka. Dengan kadar ragutan rumput setara melampau, mereka telah mengurangkan jumlah kelembapan atmosfera akibat dari pengurangan tumbuhan yang bertindak melembapkan atmosfera, penghasilan awan dan meningkatkan awan. Ini mungkin telah mencetuskan tamatnya tempoh lembap dengan lebih mendadak daripada yang boleh dijelaskan oleh perubahan orbit. Manusia nomad ini juga mungkin menggunakan api sebagai alat pengurusan tanah yang akan memburukkan lagi keadaan. Bukti Sahara pernah menghijau ditemukan oleh para saintis. Ribuan tahun dahulu menyaksikan kawasan sebesar ini bukan setakat hijau, akan tetapi biru. Pasukan yang diketahui oleh saintis Mesir telah menggali fosil berusia 43 juta tahun di gurun Sahara di Mesir. Mereka menemui ikan paus amfibia berkaki empat yang kini telah pun pupus. Ya, ikan paus dengan kaki. Penyelidik mengatakan bahawa makhluk ini mempunyai ciri unik anatomi yang sangat unik. Paus baru itu dipanggil Phaeomycetus anobis dan mereka mendapati paus ini sangat ganas dan mempunyai rahang yang kuat dan mampu merobek pelbagai mangsa. Ia berkemungkinan pemangsa teratas pada masa itu, sama seperti paus pembunuh hari ini. Untuk pengetahuan anda, 150 km dari barat daya Kahirah, iaitu ibu negara Mesir, merupakan pusat tapak paleontologi di Fayum, Governorate Mesir. Ia telah ditetapkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada Julai 2005 kerana telah menjadi host kepada ratusan fosil ikan paus terawal, Archaeoceti, sekaligus mendedahkan bukti untuk penjelasan tentang salah satu misteri terbesar evolusi ikan paus. Kemunculan ikan paus sebagai mamalia laut dari kehidupan sebelumnya, iaitu haiwan darat. Jika anda berpeluang mengunjungi Mesir, jangan lupa singgah di Wadi Al-Hitan. Bukan setakat penemuan fosil haiwan, kota lenyap. Terdapat beberapa sumber yang mengatakan struktur Richard merupakan kota purba dengan teknologi yang maju. Untuk pengetahuan, struktur Richard sudah berusia jutaan tahun dan sehingga kini saintis masih tidak dapat menyelesaikan teka-teki mengenai struktur ini. Tiada bukti kukuh yang mengatakan struktur ini merupakan kota tinggalan manusia. Bukti dari satelit menunjukkan saiz sekeliling struktur ini sebesar 45 km. Sebenarnya tiada bukti mengatakan terdapat tamadun manusia dibangunkan di sini. Ini kerana peralatan asas seperti tembikar, mangkuk dan sebagainya tidak ditemui. Akan tetapi bukti-bukti ini ditemui di Sahara Barat. Beratus-ratus struktur batu sejak beribu-ribu tahun dahulu ditemui. Struktur itu terdiri dari pelbagai saiz dan bentuk. Dan ahli arkeologi tidak pasti untuk apa kebanyakan bangunan itu digunakan atau bila ia dicipta. Struktur batu direka dalam pelbagai cara. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, yang lain membentuk bulatan, ada yang dalam garis lurus dan ada yang berbentuk segi empat tepat yang kelihatan seperti pelantar. Beberapa struktur terdiri daripada batuan yang telah dilonggokkan menjadi timbunan. Apa yang menarik, beberapa struktur menggunakan gabungan reka bentuk. Sebagai contoh, satu struktur mempunyai campuran garis lurus, bulatan batu, platform dan timbunan batu yang semuanya membentuk kompleks yang besar sepanjang kira-kira 630 meter. Penemuan tamadun manusia di salah sebuah wilayah di Sahara serta fosil dan tengkorak memberikan kita satu petunjuk. Kawasan ini sebenarnya bukan setakat panas. Ia boleh menyejuk dan pernah menghijau satu ketika dahulu. Sebab itu, jika anda berpeluang berkemah di padang pasir gurun Sahara pada waktu malam, anda mungkin memerlukan lebih dari satu cadar untuk tidur. Ini kerana suhu di Sahara boleh menjunam apabila matahari terbenam daripada purata 38 darjah Celsius pada siang hari kepada purata negatif 4 darjah Celsius pada waktu malam. Jadi, mengapa peralihan suhu dramatik ini berlaku di padang pasir gersang seperti Sahara dan bagaimana haiwan dan tumbuhan asli menangani perubahan ekstrim ini? Padang pasir yang gersang dan kering yang meliputi kira-kira 35% daripada tanah bumi menjadi begitu panas dan seterusnya menjadi begitu sejuk adalah gabungan dua faktor utama, pasir dan kelembapan. Tidak seperti termos, pasir tidak mengekalkan haba dengan baik. Apabila haba dan cahaya matahari melanda padang pasir berpasir, butiran pasir di lapisan atas padang pasir menyerap dan juga membebaskan haba semula ke udara. Pada siang hari,
Sinaran pasir tenaga matahari memanaskan udara dan menyebabkan suhu meningkat. Tetapi, pada waktu malam, kebanyakan haba di dalam pasir memancar ke udara dengan cepat dan tiada cahaya matahari untuk memanaskannya semula, menjadikan pasir dan persekitarannya lebih sejuk daripada sebelumnya. Walau bagaimanapun, fenomena ini sahaja tidak menyumbang kepada penurunan suhu yang drastik. Sebab utama perubahan suhu yang ketara ialah udara padang pasir sangat kering. Di padang pasir gersang seperti Sahara dan Gurun Atacama di Chile, kelembapan jumlah wap air di udara boleh dikatakan sifar. Tidak seperti pasir, air mempunyai kapasiti yang besar untuk menyimpan haba. Wap air di udara memerangkap haba dekat dengan tanah seperti selimut gergasi yang tidak kelihatan dan menghalangnya daripada meresap ke atmosfera. Udara dengan kelembapan yang tinggi juga memerlukan lebih banyak tenaga untuk memanaskan. Bermakna ia juga mengambil lebih banyak masa untuk tenaga itu hilang dan persekitaran menjadi sejuk. Oleh itu, kekurangan kelembapan di padang pasir membolehkan tempat-tempat gersang ini cepat panas tetapi juga cepat sejuk. Walaupun perubahan suhu yang cepat ini, haiwan padang pasir disesuaikan dengan baik untuk perubahan suhu yang melampau di padang pasir. Haiwan-haiwan ini mudah beradaptasi dengan perubahan ekstrim ini. Di sini kita dapat mengetahui bahawa padang pasir sebenarnya bukan 24 jam panas. Salji yang turun di Gurun Sahara bukannya satu kejadian alam yang aneh. Walaupun berlaku pada frekuensi rendah, ia pernah berlaku sebelum ini. Buat kali keempat dengan kekerapan yang memuncak beberapa tahun kebelakangan ini, Sahara dilitupi salji. Bukan sekadar salji nipis semata-mata, tetapi jumlah salji yang turun di Gurun Sahara telah menutupinya pada ketebalan 40 cm. Ain Sefra terletak kira-kira 3,280 kaki atau 1,000 meter di atas paras laut dan dikelilingi oleh pergunungan Atlas berhampiran sempadan Algeria Maghribi. Walaupun suhu musim panas di rantau ini kerap melonjak melebihi 38 darjah Celsius, purata hari pada bulan Januari lebih dingin iaitu 14 darjah Celsius. Pengumpulan salji dan ais di utara Sahara adalah luar biasa. Fenomena ini direkodkan buat kali keempat dalam tempoh 42 tahun di Ain Sefra, dengan kejadian sebelumnya pada 1979, 2016 dan 2018. Salji yang lalu itu jauh lebih lebat berbanding 2018. Beberapa kawasan di barat laut Algeria menyaksikan salji setinggi 40 cm, manakala ribut salji 2016 pula hampir 1 meter di beberapa kawasan. Salji bukanlah perkara biasa di Ain Sefra, malah suhu pada musim sejuk biasanya turun sehingga negatif 10 darjah Celsius. Ini kerana proses kejadian salji memerlukan zarah air yang tinggi dan Ain Sefra bukanlah antara tempat yang mempunyai paras kerpasan yang tinggi. Salji sendiri bukanlah sesuatu yang pelik bagi penduduk di Ain Sefra kerana kawasan itu dikelilingi oleh pergunungan Atlas. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, proses kejadian salji selain daripada suhu sejuk melibatkan sejumlah besar zarah air. Jadi bila dan dari mana zarah-zarah air itu berasal? Ia datang dari banyak bahagian dunia seperti Kanada dan Amerika Syarikat yang dibawa oleh aliran udara sejuk. Udara sejuk dari Arktik di utara Amerika berlega di atas kawasan dalam 1.6 hingga 3.2 km di atas permukaan. Ia mengembara merentasi lautan Atlantik dan menghala ke Ain Sefra, manakala suhu di kawasan itu menghampiri 0 darjah Celsius. Secara logik, salji akan turun disebabkan faktor-faktor yang ideal. Akan tetapi di Gurun Sahara, partikel-partikel air akan mulai mengering cepat disebabkan suhu yang panas. Oleh sebab itu, kita tidak dapat melihat salji turun secara berterusan di Sahara. Suhu kawasan itu kembali kepada suhu panas biasa. Salji Sahara hanya bertahan kurang dari sehari. Ramai saintis mencadangkan bahawa fenomena ini adalah salah satu kesan yang dibawa oleh perubahan iklim global. Justru, ada yang meramalkan perkara sebegini mungkin juga berlaku dalam masa terdekat, malah boleh berlaku setiap tahun. Bayangkan jika Gurun Sahara semakin menyejuk atau mulai menghijau. Sudah tentu ia akan membantu ratusan juta penduduk Afrika yang hidup dalam serba kekurangan. Dengan pertambahan ternakan dan minuman segar, kanak-kanak dan bayi dapat nutrisi lengkap dan mengubah cara hidup. Kita mungkin tak dapat lihat Sahara menghijau, akan tetapi, hanya masa dan Tuhan yang menentukan. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.